gluk 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 gluk. Mau momok sih ya. Di dalam mulut itu kayak memberikan sedikit-sedikit perlawanan. Ya kan, tapi bukan membal. Maafkan sobat nih, emang kontennya agak sedikit dewasa karena kali ini sama cewek gua makannya. Lagi syuting. Assalamualaikum. Halo sobat, balik lagi sama gue Bang Iron dan selir gue, siapa nama kamu? Dara. Kali ini kita makan berdua karena yang dua selir kemana? Lagi ngebabu. Babu apa sih mereka? Babu cuci gosok sama satu lagi apa? Yang satu lagi tuh ngasuh bayi. Bukannya nyangkul. Halo Citra, Rere. Kali ini kita makan berdua doang sama My Princess Dara. Kita mau makan apa sih hari ini? Makan bakso ikan. Ini letaknya ada di Jalan Manggis Dalem di daerah Jagakarsa. Patokannya persis itu pas pintu masuk Studio Persari dan seberang persis ini nih. Bapaknya artis ya? Nah, bukan. Posko Pemuda Pancasila. Oke, enggak perlu lama-lama lagi. Saatnya kita duduk. Maka. Yang jualan enggak ada kayak takut sama gue kayaknya. Gimana yang jualan ya? Excuse me. Halo, Mbak. Assalamualaikum. Takbir. Mbaknya nggak mau ngelainin gua, takut mbaknya kayaknya. Lu mau wawancara, lu pikir lagi ngelamar kerja. Mbak, ini bakso ikan nih mbak ya? Iya. Bakso ikan, satu porsi harganya berapa mbak? Rp12.000 tuh satu porsi dapat apa aja? Dapat bakso, bakso kering, tahu sama bihun. Ini bakso kering, bakso ini apa namanya nih? Ini bakso rebus ya. Ini bakso kering nih, bakso kering. Ini tahu. Ini dapat bihun ya? Ini udah jualan berapa lama, Mbak? Kita 5 tahun. 5 tahun berarti setahun lagi lulus SD ya. Kalau di sini buka jam berapa, Mbak? Jam 4 sore. Di sini buka jam 4 sore, Sob. Kalau tutup jam habis 10 malam. Kalau ini makanan dari mana sih? Jawa Barat. Jawa Barat itu Garut, Ciamis, Tasik, Bandung, Banten. Banten berarti Ma'ruf Amin ya? Siapa wakil presiden kita? Ma'ruf Amin. Aroma ikannya berasa banget sob ya kan? Mbak, namanya siapa? Hah? Putri. Putri. Umurnya berapa tahun Putri? 16 tahun. Wah berarti, wah hati-hati lo kalau ngomong nih masih di bawah 17 tahun ya kan? Putri apa? Wira swasta apa? Kok ini apa namanya mbak? Bumbunya. Oh bumbunya ya? Ini garam tuh ya? Mecin, iya. Mecinnya 5 sendok. Itu apa tuh? Ini bumbu kayak udang gitu. Oh, ebi ya. Nah sob, udah tersaji di hadapan Babang Iron dan Princess Dara, ini bakso ikan ya. Tampilannya sih flat gitu, putih gitu kan. Ikan banget. Baby, ambilin sendok sama garpu. Enaknya kalau makan sama selir tuh ada yang nyediain ya kan, ada yang nyiapin. Emang lu berdua jomblo ya? Sombong amat. Oke, baby, seperti biasa sebelum makan, alangkah baiknya kita berdoa dulu biar makannya berkah dan bergairah dan juga mendapatkan klimaks yang luar biasa. Oke? Okay? Udah selesai. Waktunya Bapak Ngiram makan. Oke, okay? Kita cobain kuahnya dulu ya. Aduk. Tadi buat bumbunya tuh di bawah sih. Udah aduk belum, sayang? Sayang. Ini selir ya. Nanti yang dua cemburu lagi panggil sayang. Mumpung gak ada, gak apa-apa. Mumpung ada ya, yang dua biar kita eksploitasi, ya kan. Jadi babu of the year. Ini kan hasil duitnya buat kita. Oh iya, kita apa-apa ya, kita shopping. Shopping gimana? Soalnya tuh PGC. Pake sop, seruput. Kuahnya seger banget. Kuahnya seger ya. Gua cium tadi aroma
antara bawang putih sama bawang daun itu membaur ya kan, menyeruak, menebar keharuman pernapasan. Penciuman ya kan, penciuman sama ciuman beda ya. Jangan salah. Oke, tadi dikasih jeruk limau nih. Tak. Gimana, segar? Segar ya. Kedua ya. You know, gua kan paling suka yang namanya asam-asam gitu ya kan. Ini kalau pakai jeruk limau kayak gimana? Lebih ngeblend sop, lebih segar gitu kayak dalam padang savana. Lu melihat musafir ya kan. Terus kita aku melihat kayak kamu. Segar kamu, apa juga segar kayak kamu sayang. Tadi komposisinya itu ada bakso rebus, bakso goreng sama tahu, ya kan? Sama tadi gua pakai bihun. Kalau kamu enggak pakai bihun ya? Enggak. Makan sop. Kenyal banget. Itu bener serius. Baksonya tuh kenyal. Tapi kenyal bukan nyoy-nyoy gitu, tapi kenyal kayak ada perlawanan gitu sob, ya kan? Jadi gimana nyoy-nyoy? Jadi ketika di dalam mulut itu kayak memberikan sedikit-sedikit perlawanan, ya kan? Tapi bukan membal gimana gitu kan. Mohon yang di rumah yang lagi nonton bersabar ya. Ini ujian. Ujian iman dan takwa. Makan lagi sob. Enggak boleh pakai sambal belum? Boleh dong sayang. Tapi ingat, kamu enggak boleh pedes-pedes ya. Nanti sakit perut. Enggak pedes-pedes cuma dikit. Wow, anjir. Emang saudara gue yang satu yang paling barbar sih makanya sob, sumpah. Jengkol terus kecubung digagas semua sama dia. Aduh, itu cebong. Oke, sob, lihat sob. Sret. Sret. Sret, tumpahin aja semuanya. Cowok itu harus berani, ya kan? Enggak boleh takut sama pedes. Kayaknya kepedesan sih, sob. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan gua siram dengan sambal itu tidak merusak ke original dan cita rasa si bakso ikannya sendiri. Gua cobain lagi ya. Sihah, munkedo, ya kan? Jeletot. Ah, jeletot. Wah, hati-hati kalau ngomong. Makan lagi, Beb. Ini yang bakso goreng. Perlu kalian ketahui, sambalnya tuh nggak pedes ya. Sedang gitu. Mungkin cabenya ini masih muda. Mungkin cabenya cabe-cabean. Iya, jadi nggak pedes-pedes banget gitu. Berempat yang celana pendek gitu kan. Antara muka sama tangan beda gitu kan. Aku suapin kamu aja deh. Aku suapin kamu ya. Oke, baby. Aku pakai tangan kiri ya. Soalnya susah nih. Gimana rasanya? Tahu banget. Tahu banget. Emang paling cerdas dia ya kan? Paling cerdas di antara yang ada. Kalau yang satu, ya gua gak tega sih mau ngomong selera aku yang dua sayang. Jadi mereka lagi kerja jangan diomongin dulu. Emang ntar kupingnya panas ya. Biar semangat, biar kita bisa shopping. Yoi. Sekarang sob, gua mau cobain tahu dan bihunnya sob ya. Makan lagi. Tahunya tuh ada isinya gitu ya. Tapi isinya tuh bukan isi yang aneh-aneh. Ini kayaknya ini tahunya nih. Tahu kayak bakwan Malang gitu sih posisinya sih. Ada menyempil gitu kan. Di antara tengah-tengah tahu itu dibelah. Kayak apa ya? Kayak sudah sensitif. Ntar kita kena dolar kuning lagi. Makan lagi sob. Cobain lagi tahunya sob ya. Makan lagi sob. Sob, lu lihat kuahnya itu udah orange, udah kayak Jersey the Jack ya kan? Udah gue campur sama sambel, cabe-cabean. Makan lagi sob. Pedasnya mulai naik nih, mulai on ya kan? Mulai geleng-geleng ya sayang. Mulai on. Enak banget. Enak banget ya? Nyesel nggak aku ajakin makan sini? Enggak dong. Iya dong. Kamu yang ngajakin sih. Ya udah. Makan lagi sob. Tapi ini rekomend banget sih ini bakso gorengnya itu lebih enak sayangnya dibanding bakso rebus ya. Jadi kalau bakso gorengnya tuh lebih berasa gitu. Lebih berasa, terus asinnya, kenyalnya juga lebih enak. Jadi nggak kayak ini kan kayak tadi apa? Membel ya? Ini yang ini lebih membel, yang ini lebih membel. Lebih berurat ya kan?
urat-urat hijau ya kan? Urat-urat hijau. Apa urat hijau ya? Kamu kenapa batuk ya? Keselak janji manis kamu. Keselak janji manis aku. Sayang, aku bukain. Aduh. Gluk. Bom momok sih ya. Bobon anjir. Aduh, ya Allah. Maafkan sobat nih, emang kontennya agak sedikit dewasa karena kali ini sama cewek gue makannya. Tapi kalau udah keselak tuh gak bikin mau berhenti. Bikin nagih gitu ya? Iya, nagihin kayak kamu. Wow. Nagih kan sama gue kan? Ajib. Ajib. Ada saus. Iya, sudah habis. Cobain pakai saus. Siapa tahu rasanya lebih bervariasi gitu. Lebih Bhinneka Tunggal Ika rasanya kalau pakai saus, siapa tahu ya kan? Mau pakai nggak? Nggak. Udah. Seruput lagi sob. Anjir. Setelah pakai saus ternyata rasanya rasis ya. Kayak apa namanya? Kayak yang di OPM siapa? Segawan Lanang ya? Benny Wenda. Buat Segawan Lanang yang lagi beroperasi di OPM ya? OPM ya? Lagi merantau ya. Ntar gue tampilin Segawan Lanang ya. Dengan karipan lokal ya kan? Benny Wenda dengan karipan lokal. Nanti gue akan tampilin wajahnya. Ini last bite ya kan? Sopan terakhir. Makan lagi sob. Ajib sob. Abis sob. Sekarang gue mau bercumbu dulu dengan selir gue ya. Ngobrol-ngobrol yang sedikit dewasa. Oke. Kameramen, editor mau makan gak? Hah? Kenapa? Kita udah kenyang, Pak. Kenyang ya? Iya, ngeliat kalian berdua udah kenyang. Oke, sob. Makan kita udah selesai. Waktunya kita... Kabur! Mbak, di sini bayarnya saya nggak bawa uang. Cash, Mbak. Pakai kartu bisa nggak, Mbak? Hah? Kok nggak bisa sih? Saya nggak bawa uang cash, loh. Gimana dong? Ngutang, Mbak, ngutang? Boleh dong, tetanggaan ini kok kita. Ya, boleh ngutang ya? Boleh ya? Boleh nggak? Tapi bohong. Mbak di sini bisa order pakai aplikasi nggak sih Mbak? Bisa, aplikasi Gojek. Gojek bisa? Namanya apa? Baso ikan tuna gandul manggis. Oke sob, di sini juga bisa order pakai aplikasi Gojek. Namanya baso ikan tuna gandul manggis. Gandul manggis ya? Ini dari ikan apa nih Mbak? Ikan tuna. Ikan tuna, bukan tenggiri? Oh. Sapu-sapu, parah lo. Kan mujair ya sekalian. Oke sob, sekian video makan kita kali ini. Terima kasih yang sudah nonton, yang sudah subscribe. Tetap ya, harus subscribe, harus komen, harus like. Nggak harus sih, buat lo yang suka nggak aja. Nggak harus pokoknya. Harus. Maksa. Kalau buat mereka yang udah subscribe, kamu mengucapkan apa? Makasih ya, semoga kalian sehat selalu. Amin. Tetap menjaga kesehatan, tetap jaga iman, takwa, dan tetap bahagia. Jadi dakwah nih. Dakwah ya. Oke sob, sekian. Terima kasih. Ajib, Grande Partite. Airnya panas kan? Panas anjing. Deh. Nah sob, udah tersaji di dah. Cut. Tadinya gue mau itu, mau endorse lem tikus. Kopi kumis ya? Kopi kumis, kayak endorse lo. Lem tikus katanya.